Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dalam channel Gucdegen. Di video kali ini saya kembali bermain Raziel Dungeon Arena. Saya akan mencoba melawan Land of Hell yang floor atau lantai 5 ya. Kita langsung saja menuju Land of Hell. Ini dia lantai 5. Oke, saya akan mencoba menggunakan hero Filsec ini ya. Oke, kita langsung saja menuju lantainya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah masuk di Dungeon Land of Hell lantai 5. Kita akan mencoba mempercepat pencarian gini ya waktunya ini. Sekedar tips teman-teman, bagi kalian yang bermain di Abyss Demon Land atau Land of Hell ini, kalian cobalah untuk mencari boss-boss yang tertinggi ya, misalnya yang warnanya kuning atau yang biru ini. Yang kuning itu lebih tinggi dibandingkan yang biru. Itu akan menjatuhkan serum mempercepat waktunya itu ya. Maksudnya di sini yaitu mempercepat waktu untuk bertemu bos akhirnya ya. Di setiap lantai itu ada bos akhirnya, jadi kita biar cepat lawanlah bos-bos yang kecil ini ya, yang warnanya biru dan yang kuning. Saya jarang menggunakan hero Filsec ini ya. Paling untuk menyelesaikan quest baru saya menggunakannya. Nah, kalau saya salah untuk menggunakan skill-skillnya atau yang cocok itu skillnya yang mana itu saya kurang tahu ya. Yang saya sangat dalami itu hero rock. Kalau Filsec ini jarang saya gunakan. Jadi apabila kurang bagus gameplaynya ya tolong dimaklumi. Oke, tinggal sedikit lagi kita akan bertemu bos akhirnya. Oke, itu dia. Tampaknya nggak terlalu sulit ya. Sip, ini seharusnya spam skill yang mana ya? Yang akhir. Nice. Tampaknya kita dapatkan legendary gear ya. Nah, sekarang saya tidak akan kembali ke kota dulu ya. Saya akan meratakan Land of Hell floor 5 ini dulu. Biar kita tahulah ya tingkat kesulitannya seperti apa. Thank you.
What is a stockpile shooting? It's not good. I'm one with the shadows. Take cover. What is a stockpile shooting? Oke, tampaknya di sini sudah buntu dan ini yang terakhir kayaknya. Oke, benar ya. Di sana sudah ada lantai selanjutnya atau portalnya. Kalian kalau mau mencari item lagi, kalian bisa masuk ke lantai yang keduanya ya. Nah, untuk sekarang saya cukupkan sampai di sini. Saya akan kembali ke kota. Oke, kita ambil dulu hadiahnya. Kemudian kita lihat perlengkapan apa yang kita sudah dapatkan. Oke, kita dapat legendary 2 ya. Nampaknya saya sudah punya yang ini. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Goodbye.